Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdiri Kiai Haji Inul, yang saya hormati anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Sampang, yang saya hormati Bapak Sekda, staf ahli, para asisten, yang saya hormati Camat Rompen selaku penanggung jawab Musrembang RKPD di Kecamatan Rompen, pimpinan UPD, anggota Forkopimcam Rompen, komplit Pak, terima kasih Pak Polsek, Pak Darwami. Yang saya banggakan Ketua TPPKK Kecamatan dan Desa yang hadir. Yang saya banggakan para kepala desa dari 20 desa, 19 kepala desa hadir. Terima kasih, Bu. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan LSM, saya ucap terima kasih juga kepada saudara saya Haji Nasir yang sudah ikut berkenan hadir dalam acara Musrembang Jam di Geraha Jogotoli. Peserta Musrembang yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengikuti acara Musrembang Jam di Geraha Jogotoli Kecamatan Rompen. Selamat salam, semoga terjunung limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin yang saya banggakan, acara Musrembang hari ini adalah terusan daripada Musrembang Des. Kami hadir di sini untuk membuka sekaligus ingin tahu langsung apa sebenarnya usulan dari setiap desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Rompen ini. Yang segala prioritas kami nanti akan akomodir karena saya ingin Sampang ini maju. Kalau pemerintah daerahnya saya tekankan tidak boleh berpikir biasa-biasa saja, harus luar biasa, harus punya gagasan dan harus punya inovasi baru. Tentunya ke bawah pun dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa harapan saya juga begitu. Ya. Maka dari itu adalah ujung tombak pembangunan informasi suatu pemerintahan adalah di kepala desa. Desa memegang peran penting untuk memajukan desanya. Saya ingin desa-desa kita di seluruh Kabupaten Sampang, khususnya di Kecamatan Rompen ini, maju sejahtera dari segi ekonominya. Maka dari itu selalu saya tekankan, kami capek-capek mencari program-program dari pusat sampai provinsi, tentunya ingin bagaimana kita menciptakan Sampang yang hebat bermartabat tersebut. Hebat bermartabat, kita tidak boleh berpikir biasa, harus berpikir luar biasa. Kita tahu setelah 1 tahun pemimpinan kami lebih, baru mau jalan 1 tahun sebulan ini, kita banyak evaluasi. Evaluasi tentunya tadi disampaikan juga oleh camat bahwa ada program budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar kami setuju, tapi tadi tidak dijelaskan oleh camat bahwa program budidaya yang sudah tersalurkan di anggaran 2019 lewat PIK hasilnya apa di 2020 dan sampaikan. Outputnya dari beberapa program yang kita berikan kepada desa lewat program dari kabupaten termasuk budidaya ikan tersebut tidak disampaikan hasil sebagaimana. Jangan sampai kita membuat program tidak jelas. Program itu cuma akal-akalan. Sudahlah kita ini. Hidup kita sudah. Yang umur 40 paling 30 tahun lagi mati. Ya.
yang umur 50-20 tahun lagi lah, tinggal sedikit sisa kita ini. Maka dari itu kita tekankan kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sampang ini, khususnya di Kecamatan Ombon ini, marilah kita niatkan ibadah. Kalau mengusulkan program, pakai hati, jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, setannya banyak, udah akal-akalan aja, gak usah dikerjakan di setan. Kalau pakai hati, oh iya, nanti ini biar dinikmati masyarakat saya, biar dinikmati nanti anak cucu kita. Maka saya tekankan ibadah tersebut. Yang sudah kami sudah tidak permasalahkan. Tentunya kami selalu mengevaluasi program kabupaten, program desa lewat Musrembang di hari ini. Tentunya cuma ingin melakukan pembenahan, perbaikan di suatu pemerintahan Kabupaten Sampang ini. Kita evaluasi program 2019. Kemarin kita evaluasi program 2018 untuk melakukan pembenahan di 2019. Program 2019 kita evaluasi lagi untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya. Selalu terus begitu. Karena program kami di 2023 khusus infrastruktur jalan 80% wajib selesai. Wajib selesai. Maka kita tidak henti-hentinya mencari program ke pusat, kita berlatih dengan OPD-OPD, pertanian dan lain-lain, termasuk pembibitan. Baru-baru diomongkan, waktu kita pernah minta program dari Kepala Dinas Pertanian, di Kementerian Pertanian, yang banyak, bikin gagasan yang bagus, 7 miliar. Kenapa minta dari Kementerian 5 miliar? Minta saya saja. Sudah revisi menjadi 32 miliar. Alhamdulillah sudah verifikasi tadi saya tanya di ruangan Pak Sek, Pak Gaman, pada Pak Sekda, itu berapa? 21 miliar sudah turun, Pak. Itu bentuk bagaimana kita mencari anggaran bantuan dari pusat. Kalau masih bisa minta bantuan dari pusat atau dari kementerian, buat apa kita pakai dana APBD? APBD kita ini diwajibkan membuat atau dibuat program yang bermanfaat kepada masyarakat. Wajib APBD kita. Jangan APBD kita menjadi bancakan membuat program-program tidak jelas, program rutinitas, tiap tahunan, yang putih paste. Gak boleh. Tahun kemarin ada dianggarkan lagi. Tahun kemarin ada dianggarkan lagi. Tapi tidak pernah berpikir outputnya apa dari program yang kita sudah laksanakan. Tidak ada. Sampai hari ini tidak pernah ada. Kemarin di Bandung Ates pun ngomong program 2019, plak-plak-plak, anggaran 2021, Musrembang 2020, rencana. Rencana terus. Hasilnya tidak disampaikan. Sekarang kita sudah tidak boleh tidak merencana-rencana. Capek. Target. Apa targetnya? Progres apa? Jelas. Maka saya mengajak kepada seluruh kepala desa, dari 20 desa, 19 desa, kepala desa yang hadir, Bapak Ibu, mari kita aktif bersama bagaimana memikirkan desa masing-masing. Saya pun menulung lebih bagus, selalu minta terus. Bagus. Jangan pasif. Gara-gara usia pilkada kemarin kita menjauh, gak boleh. Sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang dipikirkan sekarang? Sampai kita pikir bersama untuk membangun ke depan. Jarang keberadaannya beraktif. Jarang. Bupati pun bukan malaikat. Diminta dong apa yang diminta berdesa buat usulan. Mau ngapain desanya? Pong saya tekankan bahwa desa, seluruh desa di Kabupaten Sampang 180 desa, termasuk 20 desa yang tersebar di Kecamatan Ombon, buat program nyata. Bagaimana mereka bisa menghidupi desa masing-masing. Itu loh, mengusulkan BG itu kecil. Pada tangan jalan umum tadi saya bilang 7, 5, 15, alah.
Maksud kami adalah di setiap desanya punya potensi. Kalau memang pertaniannya bagus, kita dropin anggarannya berikut pembibitan dan alat pertaniannya. Itu maksudnya. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat di setiap desa? Itu loh. Biar kepala desa nanti pemilihan berikutnya santai, enak, gak capek. Itu maksudnya. Sekarang belum berbuat, ah nanti gampang, setelah dikaris lagi siapa aja satu. Gak ada hasilnya. Maksud kami, ketika nanti kita niatkan ibadah, setelah masa bakti kita sudah berjalan, di akhir masa jabatan kita, kita punya kenang-kenangan maksudnya. Wong saya juga ini punya kenang-kenangan di Sampang. Kami juga ada ibadah. Kami pun tidak pernah berpikir untuk mengembalikan modal apa yang kita sudah keluarkan untuk pos pilkada. Tidak berpikir. Apa cari, apalagi mencari untung dari pilkada. Gak ketemu, Pak. Terlalu banyak yang kita keluarkan kemarin. Dua kali pilkada kita, double. Kalau kepala desa mungkin gila. Dua kali pilkada. Pengulangan dua kali, tapi saya tidak pernah berwujud demi Allah, demi Rasul saya haji, Pak. Sedikit pun tidak pernah berpikir saya untuk menggabungkan modal apa yang kita sudah keluarkan, tidak ada. Anggap saya main-main. Maka semua gratiskan sama saya. Coba Pak tanya, ini ada sekda, ada kepala dinas. Siapa yang bayar ke saya? Atau asap yang pernah bayar ke siapapun ngomong saya tak petalin sama saya? Enggak ada cerita. Karena ketika pejabat sudah bayar atau harus membayar untuk menduduki satu jabatan, pertama yang mereka pikirkan jamat 150 juta. Contohnya kayak begitu lah. Yang banyak desanya 200. Jadi kalau 20 desa 200 juta. Yang 15 desa 150 juta. Pertama camat ketika sudah mendapatkan beli jabatan itu, yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan yang 150 juta. Apa yang dicuri? Kami terus. Padahal 4 bulan selesai, setahun selesai. Dan berikutnya menjadi keuntungan dari apa yang sudah dikeluarkan. Berikutnya sudah keuntungan sudah dapat. Ketiga-ketiganya sudah kebiasaan. Kebiasaan itu tidak ada. Diminta kami insya Allah untuk lebih jabatan tidak ada. Kami harapkan, Pak Bule. Maka kita mengevaluasi calon-calon yang memang kita akan tempatkan di suatu tempat. Kita tiap malam dengan Pak Sikta. Ini bagaimana Pak Sikta, ilmunya apa, keahliannya apa. Itu track recordnya bagaimana. Selalu tiap malam. Makanya belum mutasi lagi saya, belum sempat. Pak Sikta, Sikta ini kalau siang Sikta sampai jam 4. Kalau sampai pagi besok subuh asli asisten pribadi berubah. Kalau belum subuh Pak belum pulang. Bukan kita ngapain, karena kami gak bisa tidur. Tentunya pemikiran Sampang. Maka sekali lagi saya mengajak kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Lumpun, berikut tokoh masyarakat, LSM dan lain-lain, masyarakat juga mana ikut berkontribusi membangun Sampang kita cinta ini. Saya ingin menjadi bupati ini cuma ingin punya kenang-kenangan saja, tidak ada yang lain. Ingin berbuat kepada sama, mudah-mudahan dengan ibadah ini kita bisa memajukan Sampang kita cinta ini. Ya, memajukan, bisa berbuat kepada masyarakat kita yang kita cintai di seluruh Kabupaten Sampang. Untuk program TIK ini sebenarnya seremoni saja, tapi saya cuma ingin meyakinkan kepada camat Omben bahwa bupati yang niat ingin membangun Sampang. Sekali lagi nanti karena ini pertemuan yang keempat, empat kecamatan di hari ini, untuk berikutnya nanti saya minta ke Basekda dan harus melaporkan juga hasil output daripada kegiatan tahun sebelumnya. Jangan kayak tadi persentase, dulu saya Pak, dulu saya bangun ini dulu. Sekarang kemana? Hasilnya apa? Gak jelas. Ya,
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Akhiran, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat tingkatkan mutu.